بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى ، وأدام نفعا في أُلُمِ في دارين أمن ولما كان كل من الواجب والمستحيل والجائز متوقفا على تعريف لأن الحكم بالشيء أو عليه فرع عن تصوره فلا تحكم على شيء بأنه واجب أو مستحيل أو جائز حتى تعرف معناه بدأت بتعرفها yeah. Fakultu fal wajibu huwa alladhi la yumkinu adamuhu Walama dan tatkala kana adalah kullun tiap-tiap minal wajibi daripada yang wajib wal musta'ini dan yang mustahil wal ja'izi dan yang ja'iz mutawakifan terhenti maksudnya perlu perlu Ada tarif atas tarif hmm. pendefinisian. Jadi harus ada tarifnya. Yang mana nanti dengan tarif itu kita akan paham. Ya. Ada yang tarif perlu digambarkan, ada yang juga udah, ter, udah paham aja kita tarif. Ini dalam ilmu mantik nih kita sudah belajar kemarin tuh ya. Ta'arif. Nanti ada kaitannya dengan tasawur nanti nih. Nah, makanya dikatakan li anna al-hukma bi syai'i aw alaihi far'un an tasawurihi tadi ya. Ya. Li anna al-hukma karena bahwa ya. menghukumkan misyai'i ya, dengan sesuatu ya. Jadi menghukum karena menghukumkan dengan sesuatu ya, menghukumi sesuatu gitu. Au alaihi atau atasnya. Maksudnya apa? Menetapkan hukum atas sesuatu. Jadi menghukumi sesuatu atau menetapkan hukum terhadap sesuatu. Farun antasaurihi itu adalah cabang daripada tasawurnya. Kalau secara bahasa tasauh itu adalah gambaran, gambaran tuh di benak kita ada tergambar. Ada yang kita nih, di benak kita ini ada yang langsung kita paham, ada yang perlu didefinisiin. Ayat nah, tadi itu tarif tuh. Ya. Ada yang langsung paham, ada yang perlu di definisi ini. Makanya nanti tasawur ada, ya, dia terbagi dua, ya. Ada tasawur yang doruri, ada yang nazori. Yang doruri langsung paham. Kalau nazori itu perlu didefinisi ini. Ya. Umpama nih umpama. Contoh ringan aja yang kita paham yang kita paham semua. Kita punya seorang kekasih umpama yang kita demen. Kita lagi bergejolak senang sama dia umpama lagi senang itu. Tiba-tiba ada orang ngomongin tentang dia, kita langsung paham. Gitu, paham tuh wajahnya dia, kita langsung paham. Tuh. Itu gak perlu didefinisikan lagi, dia adalah, adalah, adalah gak usah. Nah, kalau yang nazori, ya dia perlu penalaran. Ya dia perlu penalaran. Ya. Umpama apa? Salat. Salat adalah apa? Ya. Ini puasa ya, perlu didefinisikan tuh. Zakat Sholat adalah umpama gitu ya, akwalun wa afalun muktatahatun bitakbir muktatamatun bitas bitaslim bisyara ita makhlusatin umpama begitu ya. itu perlu ada penaralan pendefinisian nah itu namanya apa ya tasawurnya nozori emang kalau belajar ini nanti ada kaitannya dengan ilmu mantik namanya juga ilmu kalam bicara ya. <tuh>, itu gambaran tasawur begitu singkatnya ya <tuh>. ada ulama mendefinisikan tentang tasawur ya yang singkat idrakusai ma'adamil MA hukmi alai mengetahui sesuatu serta tidak menghukumkan atasnya. Mungkin ada yang mengatakan tasawur itu pengetahuan telanjang tentang sesuatu. Ya, pengetahuan kita. Oh, tasawur. Itu apa? Langsung ke mana? Itu apa? Nah, kalau perlu pendefinisian, dia adalah demikian, demikian. demikian. Ah itu namanya tasawurnya mesti. Ya itu namanya tasawurnya nazori. Eh, makanya kita belajar definisi dulu tuh, ada tarif ta belajar tentang tarif ta definisi itu ada di dalam ilmu mantik. Hmm. Ah, makanya di sini <laughs> perlu kita mengetahui nanti apa itu yang wajib, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jais. fala tahkumu maka tidak dapat kamu menghukumkan alaihi atas sesuatu ini tidak maka kamu tidak dapat menetapkan hukum atas sesuatu bi anna wajibun dengan bahwasannya dia adalah wajib au mustahilun dia adalah mustahil au jaizun atau dia adalah jaiz hatta ta'rifa maknahu sehingga engkau tahu akan maknanya. Jadi kita harus tahu maknanya. Nah itulah tarifnya. Kita tahu tarifnya. Oh, nanti tergampang tuh. Ter, -ter, -ter, -ter di di di. Oh, paham. Paham. Hmm. Hmm. Dan ngerti kita. Oh paham ini. ini. Hmm. Fakultu. Maka aku berkata. Nah, baru beliau akan memberikan definisi. Apa itu wajib? Fal wajibu walladhi la yumkinu adamu. Wajib itu adalah yang tidak mungkin tidak adanya. Jadi wajib itu sesuatu yaitu yang tidak mungkin tidak adanya. Nah. Wajib itu sesuatu yaitu yang tidak mungkin tidak adanya. Berarti dia ada. Jadi tidak diterima akal tidak adanya. Jadi tidak diterima akal oleh tidak adanya. Berarti dia mesti ada. Tidak mungkin oleh tidak adanya. Berarti ada. Wajib. Allah bersifat wujud, wajib Allah bersifat wujud. Nah. Wajib Allah bersifat wujud. wajib mukallaf meyakini ya Yajibu alal mukallafi an Allah gitu umpama itu namanya wajibnya wajib apa? Wajib akli, wajib akal kita. Ya wajib akal kita. Bahwasanya Allah wajib Allah bersifat apa wujud umpama gitu ya Allah bersih wujud. Oh dan wajib itu apa? Allah tila yumkinu adamu yang tidak mungkin oleh tidak adanya. Jadi tidak diterima akal. Akal enggak nerima. Ya kalau ia tidak ada wajibmu oh, begitu ya. Nah, kemudian Ya. Wadhalika katahiz. Beliau memberikan contoh. Wadhalika tahai katahayuzin jirmi Ini contoh ya. Wajib ya. Yaitu yang tidak mungkin tidak adanya. Dia di mesti secara akal ada. Enggak nerima akal, akal enggak nerima kalau enggak ada. Dia akal tidak menerima kalau dia tidak Ada dia mesti ada kata Hayyuzi seperti ya menem, seperti ya menerima tempat bagi jirim jadi menempati benda menempati benda maksudnya menerima tempat bagi jirim menerima tempat bagi jirim jirim itu apa jirim itu adalah bagian daripada yang namanya alam. ya. Jirim itu menerim bagian daripada alam jirim. Alam itu kullu ma siwallah, ya kullu ma siwallah yusama alaman. Kullu maujudin. Kullu maujudin setiap yang maujud ya siwallah selain Allah yusama alaman dinamai alam. Jadi kullu maujudin siwa Allah setiap yang maujud selain Allah ya yusama alam dinamai dia itu alam. Ada juga yang mengatakan ma siwallah, Allah selain Allah. Jadi kullu maujudin setiap yang maujud ya si Allah selain Allah Yusama alaman dinamai alam. Nah, alam itu terdiri dari ada yang namanya jirim. Ya. Ada yang namanya jirim. Ada yang namanya jisim. Ya. Ada yang namanya jauhar farud. Ada yang namanya arut. Ya. Jadi ada yang namanya jirim. Ada yang namanya jirim. Kemudian ada yang namanya arot. Nah, kalau jirim itu benda. Jirim. Antar jirim ini terbagi lagi. Ada yang namanya ya jisim. Terbagi lagi kepada ya, ya terbagi kepada jisim, jirim, ya ada eh, yang pertama namanya ya, jirim terbagi jirim terbagi kepada jisim, ya ada jisim, ya. kemudian ada Jauharul fard. Ya. Ah, jisim itu apa? Dan jirim. di bawahnya terbagi dia menjadi kepada jisim. Jisim itu jirim yang besar. jisim. Kemudian terbagi lagi kepada jauharul hmm. Jauhar. Jauhar itu jisim yang kecil. Jauhar is jisim yang kecil. Jadi jirim terbagi kepada jisim ya. Terbagi ke kepada jirim ya. Jadi jirim uh, jirim terbagi kepada jisim Lalu terbagi kepada ya, jauhar. Jadi jirim saya ulangi terbagi kepada jisim dan jauhar. Jadi ada benda, ada sifat. Jis, jirim itu namanya benda jau, uh, jauhar. Ya, arat itu namanya sifat. Ya. Ada yang namanya benda, ada yang namanya sifat. Yang pertama benda, yaitu jirim. Uh, jirim ini terbagi kepada jisim dan jauhar. Jisim adalah ya, benda yang ya, besar. Jauhar, benda yang kecil. Uh, jauhar terbagi lagi ada jauhar fard ya ada jauhar murakkab ada jauhar fard ada jauhar murakkab jauhar fard itu benda yang tidak bisa dibagi jauhar murakkab itu yang bisa dibagi Jadi jawahar murakab dia benda yang tersusun dari beberapa jawahar fard. Hmm. Kemudian yang kedua ada yang namanya arat. Kalau arat itu sifat, sifat daripada jirim, sifat daripada jisim, sifat daripada jawar. Seperti apa? Ada yang keras, ada yang lembut, ya ada yang tebal, ada warna, ya. Jauh, dekat, sifat namanya. Nah, itu semua at-tahayyuz menerima tempat. At-tahayyuz menempat. jadi at-tahayyuz ilil jirmi' seperti tahayus bagi jirim, menempat bagi jirim bagi benda, ya. menerima tempat bagi jirim. dulu ngaji sama guru begitu, menerima tempat bagi jirim itu bahasa yang gampang dah. menerima tempat bagi jirim, jirim itu adalah ya bagian daripada yang namanya alam. kulu maujudin siwa Allah yusamma alaman. Setiap yang maujud selain Allah itu namanya alam. Nah alam itu terdiri dari ada yang namanya jirim itu benda, ada yang namanya jauhar itu sifat. Nah, jirim terbagi lagi kepada jisim. Ya, ya terbagi kepada dua, terbagi kepada jisim, terbagi kepada ya, jauhar. Jauhar terbagi lagi kepada dua, jauhar farat, jauhar murakkab. Gitu ya. Itu semua ya, yang namanya jirim, yang namanya jisim, yang namanya jauhar baik jauhar Farad maupun jauhar murakab dan arat at-tahayyuz itu ya. menerima tempat menempat ini dalam gambaran tentang bahwasannya ya wajib itu Huwaladhi la yumkinu adamuhu Yaitu yang tidak mungkin oleh tidak adanya Jadi akal tidak menerima kalau dia tidak ada Jadi akal ini tidak menerima Kalau dikatakan jirim itu tidak menerima tempat Pasti dia menerima tempat gitu. Itu dalam rangka gambaran itu ya bukan gambaran ya nih kita lihat sini wa kadzatihi ta'ala wa sifatatihi dan seperti zatnya Allah Taala dan sifatnya bukan gambaran sifat Allah itu ya ya seperti jiri menerima tempat enggak enggak begitu nih wajib zat Allah Taala adanya gitu maksudnya ya dan seperti zatnya Allah Taala dan sifatnya Allah Taala seperti zatnya Allah Taala dan sifatnya Allah Taala kenapa zatnya Allah Taala dan sifatnya Allah Taala wajib adanya Zatnya Allah Taala, sifatnya Allah Taala, wajib adanya. Tidak menerima, kita tidak bisa menerima akal ini kalau dikatakan zat Allah enggak ada, sifat Allah enggak ada, enggak bisa menerima. Ya. Begitu ya maksudnya, maksudnya begitu. Bukan berarti zat Allah itu berarti jirim, jisim. Enggak. Allah bukan jisim, Allah bukan jirim. Ya. Fa inna kullan min huma. maka sesungguhnya ya tiap-tiap daripada keduanya la yumkinu adamu ya tiap-tiap daripada keduanya eh ya, daripada ya tahayyuz bagi jirim dan daripada zatnya Allah taala dan sifatnya Allah taala la yumkinu adamu tidak mungkin tidak adanya ya tidak mungkin tidak adanya ya, jadi tidak menerima tidak ada tidak mungkin tidak adanya ini bicara tidak adanya gitu ya tidak mungkin tidak adanya ada apa tuh Tahayyus bagi jirim itu ada apa tuh yang kedua zat Allah Ta'ala sifatnya Allah Ta'ala itu ada begitu maksudnya ya jangan sampai salah nih gitu ya maka sesungguhnya tiap-tiap daripada keduanya apa at tahayyus li pertama menerima tempat bagi jirim ha itu tidak mungkin tidak adanya pasti yang namanya jirim itu menerima tempat enggak ada enggak yang kedua zat Allah taala sifat Allah taala itu pasti adanya enggak mungkin zatnya Allah enggak mungkin sifatnya Allah itu enggak ada Dah sekarang wal mustahilu dan mustahil huwa alladhi la yumkinu ujuduhu. Ini namanya hukum akal ya. Hukum akal. Huwa la yumkinu ujuduhu. Yaitu yang tidak mungkin oleh adanya. Yang tidak mungkin oleh adanya mustahil. Tidak mungkin adanya. Contoh ka adami tahayyuzil jirmi wa kasyariki lahu ta'ala anhu uluwan kabiran. Ka adami seperti tidak tahayyuz seperti tidak menerima tempat bagi jirim. Dikatakan jirim ini enggak menerima tempat. Itu mustahil. Ya. Dikatakan jirim itu jisim itu jauhar baik jauhar farad maupun jauh harmu rokab ataupun arat tidak menerima tempat mustahil pasti menerima tempat waka ya. syariki lahu dan seperti syarikat bagi Allah bersyarikat bagi Allah ini juga mustahil yang kedua, contoh kedua ini juga mustahil Allah punya sekutu Mustahil Allah punya relasi Mustahil nggak mungkin Allah punya relasi Kalau ada Tuhannya selain Allah ada dua ya berantem ntar nggak mungkin secara akal tuh nggak mungkin ya, kita aja satu bapak satu emak berantem kan iya hmm, itu enggak iya apalagi Tuhan berebut kekuasaan antaranya. <guluh> Jadi mustahil Allah itu punya syarikat. Ta'ala anhu uluan Maha suci Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya Maha suci uluan, Maha tinggi, Maha besar maksudnya Maha suci Allah daripada yang demikian. Yang ketiga, <tuh> wal jaizu. Jaiz. Apa itu jaiz? Definisinya waladhi yumkinu ujudu wa adamuhu. Dia adalah yang mungkin adanya dan tidak adanya. Ujais itu yang mungkin adanya dan mungkin tidak ada. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Contoh: Wadzalika kabi asatir Rasulillahi alaihi wasallam. Demikian itu seperti dibangkitkannya Rasul Alaihi wassalam. boleh buat Allah. Jadi Allah enggak wajib mengutus Rasul, enggak wajib mengirimkan Al-Quran, enggak wajib buat Allah. Boleh buat Allah. Boleh Allah utus boleh juga enggak. Terserah Allah itu. Maksudnya apa? Biar enggak ada, ya? Power di atas Allah, enggak ada powernya. Kalau kita mengatakan Allah wajib mengutus Rasul, berarti ada power di atas Allah. Ada yang menguasai Allah. Enggak, itu Allah boleh utus, boleh juga, kan? Tapi Allah maha baik. Allah utus biar umat ini menjadi baik. Allah ma memang maha baik. Allah maha baik. tapi Allah tidak wajib berbuat baik kepada hamba-Nya, tidak wajib. Jais. Beda dengan orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah wajib bersifat baik. Wajib mengutus rasul. Wa isabatil muti'i. Kau wa isabatil muti' dan memberikan pahala orang yang taat. Ini juga enggak wajib buat Allah. Jaiz. Jadi Allah boleh kasih pahala orang yang taat. Allah boleh kasih pahala orang yang taat boleh. Enggak kasih juga boleh. Tapi Allah maha baik. Allah enggak mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful Allah enggak janji. Orang baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang jahat dibalas dengan jahatan. Orang baik tempatnya surga, orang buruk tempatnya neraka. Semua orang yang rajin sholatnya tempatnya surga, yang kagak sembahyang tempatnya neraka. Tapi Allah nggak wajib melakukan itu. Sebab kenapa? Kalau kita katakan wajib berarti ada power di atas Allah, ada sesuatu yang menekan Allah. Ta'ala Allahu anzalika uluan kabiran. masa maha suci Allah daripada demikian itu dengan sebenar-benar maha suci. Wa kawaladin zaidi, wa kawaladin zaidin dan seperti anak ya bagi zaid. Ya, seperti anak bagi Zaid. Waladin li Zaidin. Maka ada anak bagi Zaid dan tidak adanya itu jahiz aja, Boleh-boleh aja. Mulai-mulai aja buat Allah. Seperti tadi juga apa? Memberikan pahala orang yang taat. Enggak, enggak itu jais buat Allah, enggak wajib. Ya. Menyiksa orang yang maksiat. Iya. Ya. Karena kalau wajib atas Allah taala, ya. Berarti ada Di atasnya ada kekuatan, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mustahil. Yang demikian itu, hmm. <laughs> ya, yeah. jadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai sifat yang wajib mempunyai sifat yang ya mustahil ada juga sifat yang jaiz ya. Nah itu kita mesti mengetahui tentang itu ya. Nanti kita akan jelaskan ya pengertian Tadi sudah kita jelaskan tentang pengertian apa itu jais, ya, apa, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jais, karena nanti akan kita bahas, kita akan ketengahkan tentang masalah bahwasanya Allah bersifat wajib, ada sifat, ada sifat yang Allah, ya Allah, ada sifat-sifat yang Allah wajib bersifat itu, ya wajib maksudnya wajibnya wajib apa wajib akal wajib akal kita menerima bahwasanya Allah bersifat ya, wujud kidam bako dan seterusnya jadi sebelum kita membahas tentang apa saja sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang mustahil bagi Allah yang jais bagi Allah kita mesti mengetahui tentang definisi itu Nah tadi sudah kita ketahui tentang definisinya nah, besok baru kita akan masuk kepada apa saja tuh sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wallahu bishawab.